Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke YouTube channelku Rizka Mei. Di video kali ini kita lagi berada di The Newton Hotel. Tepatnya di Kota Bandung. Nah, hotelnya ini bintang 3, tapi untuk fasilitasnya sesuai dengan harganya. Kalian penasaran dengan hotelnya seperti apa? Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya. Oke, tonton ya videonya sampai selesai. Ini untuk depan hotelnya. Nah, tempatnya ini di dekat lampu merah. Kanan kirinya itu terdapat kafe dan Indomart Alfamart. Dan ini untuk ruang tunggunya cukup luas. Di depan sini juga terdapat resepsionisnya. Nah, di depan sini terdapat restorannya, teman-teman. Kalau untuk menuju ke lift, ke belok ke kiri sini ya. Oke. Okay. Lantai kamar kita sebetulnya di lantai 6, cuma kita ke fasilitas yang lainnya dulu, oke? Okay? Swimming pool. Nah, ini untuk kolam renangnya seperti ini suasananya. Nah, biasanya tuh kita tuh bisa minta handuk di sini, tapi ternyata nggak ada petugasnya. Oke, sekarang kita menuju ke kamar kita yang ada di lantai 6. Assalamualaikum. Halo anak mami. Sudah mandi? Ya. Oke, setelah masuk kamar mandi. Setelah masuk kamar, sebelah kirinya terdapat kamar mandi. Nah, seperti ini kira-kira. Bisa kalian lihat. Di situ untuk shower room. Di sini kita disediakan dua handuk, teman-teman. Dan di sini juga kita diberi apa namanya? Alat mandi kit ya. Oke, kita tutup kembali. Oke, sebelah sini. Halo. Halo, mau ikutan? Ayo. Nah, sebelah sini terdapat cermin. Cheese ya. Cheese. Nah, di sebelah di hadapan cermin terdapat lemari seperti ini, teman-teman. Jadi lemarinya itu seperti gantungan baju saja, tidak tertutup apa-apa. Awas, awas. Di situ juga ada laci. Kenapa sayang, sakit nggak? Mana yang sakit? Aman. Mau ikut mami? Enggak. Nah, kita juga free sandal, tapi hanya satu pasang saja. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini.
Jadi ruangannya itu cukup lebar. Dan di sini juga ada yang bisa kita lihat, ternyata tidak ada. Biasanya sih di sini tuh terdapat kulkas kecil gitu, teman-teman. Tapi mungkin di fasilitas yang lain ada. Di situ juga terdapat telepon segala macam. Setelan lampu. Nah, di sini juga lampu tidurnya tuh enggak mengganggu sih menurutku, karena benar-benar di tepi, enggak di tengah-tengah kayak gini. Ya, kurang lebih memang seluas ini, teman-teman. Di sini juga disediakan untuk kita bikin teh hangat, kopi dan sebagainya. Sebenarnya dapat juga, cuma udah kita konsumsikan. Di sini juga untuk bercermin. Jadi di sini ya anggap aja meja riasnya, soalnya terdapat kursi. Iya. Nah, di sini pemandangan seperti ini, teman-teman, tuh indah banget ya. Di situ kolam renangnya tuh kelihatan kan. Ada orang tuh di atas, halo. Si omnya lagi apa? Oke, aku akan review dulu untuk kamar hotelnya itu sendiri. Menurutku, untuk setingkat hotel di tengah kota Bandung dengan harga 200.000 dengan fasilitas seperti ini, menurutku cukup wow. Karena apa? Memang lumayan ya, maksudnya di yang selama ini kita temukan itu kan hotel murah itu kan ya standar seperti itu. Nah, menurutku ini lumayan bagus gitu. Ada kolam renang, lift juga ada. Cuma memang ini hotel lama, jadi ya jangan terlalu ekspektasi tinggi. Dan untuk harga 200-an ini kita tidak mendapatkan breakfast. Yaitu tergantung pilihan kalian masing-masing bisa mendapatkan atau tidak, bisa pilih sendiri ya. Nah, untuk kita ini kan nginep 2 malam. Untuk kamar mandinya itu memang agak memerlukan waktu untuk menjadi hangat untuk water heaternya. Jadi memang ada water heaternya, tetapi dari dingin ke hangat itu butuh waktu gitu, nggak yang langsung panas, enggak ya, namanya juga hotel lama ya. Nah, terus untuk apa sih namanya, untuk kebersihan dan lain-lain mungkin standar aja. Ada beberapa bercak yang ya hotel lama aja gimana gitu kan. Nah, terus untuk ininya apa sih namanya, kita kan nginep 2 malam tuh, teman-teman. Nah, ternyata untuk kuncinya itu sendiri kita tuh harus dicas gitu. Aku juga baru paham setelah mengalami ya. Maksudnya kita kan baru pulang lagi nih untuk hari kedua. Nah, setelah kita mau masuk kamar, ternyata nggak bisa, kuncinya belum nggak berfungsi. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke resepsionis, ternyata katanya harus dicas ulang. Nah, tadi juga nanya tuh kalau misalkan kita ke kolam renang apakah dapat handuk atau enggak. Soalnya biasa kita nginep di hotel-hotel yang berbintang itu rata-rata kalau misalkan kita ke kolam renang itu disediakan handuk. Nah, ternyata katanya handuknya itu ya sudah ada di kamar masing-masing. Oh, berarti kan emang kita harus ke kamar gitu, nggak bisa langsung ke kolam renang gitu aja. Ya, segitu aja reviewnya. Untuk yang lainnya overall bagus untuk harga yang murah ini, yang menurutku apalagi di tengah kota Bandung seperti ini. Nah, tonton terus videonya sampai selesai ya kalau kalian penasaran reviewnya seperti apa. Oke. Ini untuk parkiran bawah tanahnya ya. Complete. Terima kasih sudah dibelanja aja katanya. Yang mau yang itu susu coklat. 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 Terus gimana caranya? Oh, itu tuh. Ada tuh, ambil tuh. Oh, ambil yang. Nih, ambil. Ambil. Nah, ini bukan? Bukan. Ya. Iya enggak? Bilang apa sama mami? Terima kasih.